semua, hari ini saya nak masak pacedi mangga. Dalam bahasa Tamil, manggai pacedi. Ini bahan-bahan untuk masak pacedi mangga. Satu sudu besar serbuk cili. Satu sudu besar gula melaka ataupun jagri. Satu sudu kecil biji sawi. Setengah sudu kecil urat dal ataupun ulunda. Dua tangkai cili kering yang sudah dipotong. Satu tangkai daun kari. Dua biji mangga muda dikupas kulit dan dipotong memanjang. Anda boleh potong ikut saiz yang anda suka ya. Dan jangan lupa buang biji. Setengah sudu kecil serbuk kunyit. Satu keping kayu manis kecil dan satu biji bunga lawang. Garam secukup rasa. Panaskan kuali, lepas tu masukkan minyak. Masukkan biji sawi, urat dal, kayu manis, bunga lawang. Masukkan cili kering. Tumis semua bahan ini seketika. Selepas itu masukkan daun kari. Sekarang masukkan minyak dan pasir seketika. Sekarang masukkan serbuk kunyit dan gaul selama 2 minit. Selepas 2 minit, masukkan serbuk cili dan tumis hingga hilang bau mentah. Masukkan setengah cawan air. Gaul rata. Biarkan mendidih sehingga mangga empuk. Sekarang masukkan gula melaka dan gaul. Masukkan setengah cawan air lebih. Biarkan ia mendidih. Kecilnya minyak sudah masak dan kuah pun mulai sudah pekat. Masukkan garam secukup rasa, gaul seketika dan tutup dapur. Sekarang pacedi mangga sudah sedia untuk dihidangkan. Terima kasih kerana menonton video saya dan selamat mencuba.